Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Narta Cahdeso. Kita akan update kembali ya guys, progres pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Dan saat ini kita sedang terbang mengarah ke arah timur, menuju ke Desa Langkap, Kecamatan Besuki. Setelah sampai di sana, kita akan putar balik lalu terbang mengarah ke arah barat sampai ke Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, guys. Untuk perkembangan yang ada di bawah ini, dan bila dibandingkan dengan video sebelumnya, sungguh sangat terasa juga ya guys untuk perkembangannya. Dan di bawah ini ada box underpass, dan di depannya lagi atau di timurnya ini ada sebuah jembatan ya guys. Dan terlihat untuk urukan atau timbunannya di sini sepertinya sudah hampir merata ya guys dengan box underpass atau jembatan yang ada di sekitarnya. Video sebelumnya sampai di depan itu ya guys, dan kita akan putar balik. Seperti inilah guys perkembangan pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi di kawasan Desa Langkap, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Untuk urukannya atau timbunannya itu sudah tampak tinggi ya guys. Saat ini kita sudah terbang mengarah ke arah barat ya guys. Untuk di kawasan ini tampak lurus ya guys ke barat, dan sampai di kejauhan sana itu jalan tol ini akan berbelok ke kiri. Setelah belok ke kiri lalu akan sedikit berbelok ke kanan, sampailah di selatannya Bukit Tampora itu ya guys, yang ada di depan sana itu guys. Kalau sudah sampai di kawasan ini, kita akan banyak melihat box culvert ya guys. Mengingat untuk di kawasan ini penuh dengan hamparan persawahan yang luas, sehingga banyak sekali dibutuhkan box culvert atau drainase yang ada di bawah jalan tol itu guys. Terlihat di bawah ini nampaknya masih terus dikebut ya guys untuk timbunan atau pengurukannya. Banyak sekali mobil dump truck yang sedang menurunkan material tanahnya.
Wah, luar biasa ya guys, untuk pemandangan dan perkembangannya di kawasan yang ada di bawah ini. Terlihat juga untuk di kawasan ini, untuk drainase kanan kiri yang ada di jalan tol itu ya guys, nampak sudah sangat panjang juga yang telah dilakukan pengecoran. Ada juga yang masih belum dikerjakan untuk drainase kanan kirinya. Nah, setelah sampai di sini, untuk jalur jalan tolnya itu akan berbelok ke kiri ya guys. Di depan ini juga merupakan bukit pertama yang akan kita jumpai bila kita dari arah timur ya guys, atau bila kita mengarah ke arah barat. Terlihat di depan sana itu merupakan jalur jalan tolnya ya guys, yang memang betul-betul membelah bukit untuk kanan kirinya guys. Oke, kita akan berbelok di sini ya guys, dan terlihat di bawah ini mungkin tidak akan lama lagi akan segera dilakukan pengecoran ya guys. Terlihat juga untuk pemandangannya yang ada di kawasan ini adalah perbukitan dan pegunungan ya guys, dan kita juga akan disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan yang luas. Luar biasa ya guys untuk perkembangan di kawasan ini, dan terlihat juga untuk bibir-bibir bukitnya itu guys, nampak indah sekali dipandang mata. Dan kita akan melihat ke arah timur seperti apa pandangan kita bila kita mengarah ke arah timur. Kita akan melihat pegunungan juga ya guys. Sekalian saya pamit ya guys, mohon maaf bila ada salah kata, tingkah ataupun perbuatan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dari titik di bawah ini ke barat ya guys. Kita update di lain kesempatan. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata, tingkah ataupun perbuatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.